Selamat pagi, bertemu kembali dengan Tukang Review. Jangan lupa di subscribe. Nah, setelah hampir seminggu lebih, berarti udah berapa jam? Seminggu main 3 jam kali 4, 12, berarti 15 jam lebih sehari. 15 jam, kita trial Astrok 01 clear. Sebelum kita trial itu kemarin, sebenarnya inceran saya itu untuk raket di bawah 500 adalah Astrok Light. Nah, Astrok Light itu 5U ya, 5U, tapi dia lebih murah. Ya sebenarnya nggak murahnya sama, cuman bonusnya banyak tuh, kaos, tas, grip, senar. Kalau yang seri Astrok 01 ini gak ada bonusnya, paling senar atau grip kalau sesuai beda toko ya. Nah, oke. Kita gak jadi ngambil Astrok Light itu karena apa? Padahal Astrok Light itu tulisannya High Flex. Pada saat saya pegang, memang lupa kita videokan. Kalau kita ngomong high flagnya Astrok Light itu kalah lentur sama Astrok Clear. Nah, aneh. Padahal dia tulisannya high flag, tapi kalah lentur sama ini. Nah, oke. Itu aja sekilas untuk Astrok Light. Sebenarnya dia 5U tapi kaku. Kalau di swing, nggak nyaman. Nah, untuk Astrok Clear ini, ini pun juga hasil seleksi kita ambil dari pegang Astrok Ability, Astrok Feel. Akhirnya kita putuskan ambil Astrok Clear. Memang Astrok Clear ini kalau dibilang balance pointnya paling tinggi kayaknya. Jadi waktu diginikan kepala ini agak lebih berat diantara ability maupun feel. Tapinya, nah makanya kenapa kalian untuk kalau mau beli raket harus coba di swing biar tahu bedanya dan kira-kira nyaman gak di tangan kalian. Nah, dari ketiga itu clear, feel, ability paling nyaman clear. Kenapa? Karena di swing gini tuh meskipun kepalanya lebih berat tapi ngikutnya cepet. Nah, ngikutnya cepet. Nah, cuman clear feel ability itu semua shaftnya slim shaft. Jadi sudah mengarah ke yang slim. Emang kita gak ngukur berapa milimeter, tapi yang jelas ini feel-nya ini benar-benar cepat karena shaft-nya slim. Terus kemudian ini yang membuat saya heran. Ini saya pakai BG 66 Force. Nah, bedanya adalah ini tuh hampir mirip ayo dengan apa? Thruster KF Enhance. Jadi kalau kalian yang sudah pernah pakai Thruster KF Enhance ya, TKF Enhance itu ya, itu kan shaftnya lentur ya. Kalau digini kan ketinggalan. Nah, kalau ini memang headnya balance pointnya lebih tinggi ini daripada TKF Enhance nya. Enhance itu kalau di swing gini memang nyaman, tapi pada saat kena bola TKF Enhance itu lentur banget, hampir susah dikontrol. Nah, kalau Astrok Clear ini diginikan memang terasa berat kepala, tapi tidak berat banget karena ketolong shaftnya lentur. Nah, karena shaftnya lentur, jadi pada saat kena bola itu pantulan kok itu enak banget loh. Nih, kalian bisa lihat nih. Jadi pantulan kok itu ketolong sama lenturnya ini.
Jadi sekali kena bola, tek. Jadi gimana ya? Feelnya memang benar-benar mirip sama TKF Hands-Hands yang seperti kayak nggak ada power. Tapi di TKF Hands-Hands itu kalau kalian yang sudah pernah merasakan, memang powernya besar tapi susah dikontrol. Nah, di Clear ini seperti perbaikannya TKF Hands-Hands. Karena apa? Dia itu powernya gede, untuk clear dari belakang ke depan itu enak, apalagi buat cemes. Tapi, nah, pada saat untuk kontrol netting, placing, drive, terbaik loh ini, terbaik. Jadi, saya pakai TKF Hands-Hands itu mbatin, kenapa ya, kontrol placing dia susah, karena kekencangan. Nah, di clear ini, memang dia kencang, pukulan jauh, kencang, pukulan lob atas, bagus, untuk kamu angkat tinggi jauh, enak. Tapi pada saat kamu butuhkan untuk main pelan, main placing, main apa namanya chop, dia benar-benar bisa ngontrol. Karena apa? Itulah Yonex, rahasianya gila memang. Jadi nanti akan kita bahas lagi raket pembunuh harga 500-an. Gila, ini yang membuat saya udah nggak ngelirik 500 yang lain. Ya mungkin kalau dibilang feel, clear ini hampir mirip juga sama SS Super Series yang Blue Black. Cuman bedanya, kalau SS Super Series Blue Black itu terasa benar-benar kaku di dan bobotnya ada di shaft. Kalau ini tuh bobotnya benar-benar di frame kepalanya. Tapi nggak begitu berat. Pemula pun enak loh main ini. Jadi kalau pemula pengen nyoba raket gebuk yang enak dimainkan dan istilahnya kalian pengen merasakan gimana sih raket head heavy itu, tapi yang masih friendly user, jangan lupa AstroClear 01 ini benar-benar nyaman. Tapi juga saran, jangan langsung beli. Kalau bisa megang antara clear feel ability, silahkan dipegang dulu semua, diayun, menurut kalian nyamannya yang mana. Tapi kalau udah nggak bisa megang dan pengen ngerasain raket yang head heavy, shaftnya itu membantu jarak jauh, lentur, tapi pada saat kalian main kontrol netting dia masih bisa kaku, ini jawabannya, murah mewah. Nah, cuman kembali yang dulu udah pernah kita bahas, Yonex, ya maklum ya, yang sekarang ini kalau 88 S Pro itu memang benar-benar dahsyat, tabrakan, hantaman dia tidak cuil, ya cocok lah, dia sudah berevolusi. Kalau AstroClear ini, ya karena memang dia murah, ini 12 jam main aja, 2 kali tabrakan, cuil. Mana cuil satunya? Nih. Oke. Ini hasil crash. Tapi overall kena kok enggak masalah. Ya, memang udah jarang kena kok. Penampakan chatnya mewah, glossy. Nah, jelas kunci serangan jarak jauh, pukulan keras, slim safe. Pengen merasakan slim safe, harga mediocre, main di AstroClear, AstroFeel, AstroAbility alias Astro01. Gitu aja, jangan lupa di subscribe. Ciao.